Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai hero, yaitu kombinasi hero antara hero Arthur dengan Ivor. Kita akan mereviewnya ketika perang terjadi. Teman-teman harus ingat bahwa untuk hero Ivor, karena berjenis kapten, teman-teman harus merubahnya, terutama pada bagian pohon Talon. Teman-teman harus merubah untuk memfokuskan pada Archer. Seperti ini, saya memfokuskan pada Archer. Dari defense dan attack-nya. Baik, sekarang mari kita lanjut ke bagian perangnya. Supaya teman-teman mengetahui apakah hero Arthur ini bisa digunakan dengan Ivor atau tidak. Sekarang kita melawan pasukan infanteri. Ini merupakan solusi apabila teman-teman tidak mempunyai hero Verdandi, ataupun apabila teman-teman belum memaksimalkan hero Olena. Teman-teman bisa menggunakan hero Ivor untuk mengkombinasikan dengan Arthur. Ya, kita berhasil menang. Sekarang kita lanjut untuk perang selanjutnya. Di sini ramai sekali ya. Mari kita lihat. Sekarang mari kita sedikit lihat battle report, yang dimana di sini kita membuat pasukan musuh terluka 15.000. Kita ubah dulu. Sekarang kita menuju tempat yang sedang war. Sebentar lagi pasukan saya akan sampai. Ya, sekarang sudah mulai berperang. Kita serang terus. Dan kita pun nanti akan melihat hasil battle report dari hero Arthur dan juga Ivor. Kita serang untuk hero Pikeman. Kita coba pindahkan posisi dari pasukan saya. Ya, perangnya sangat ramai sekali. Sekarang mari kita serang terus. Karena dari pasukan lawan masih ada yang tersisa. Kita serang archer yang dimiliki oleh lawan. Dan mari kita serang kembali.
Untuk saat ini kita melawan pasukan Pikmin. Ya, kita berhasil menang. Sekarang mari kita lihat battle report. Di sini kita melawan pasukan infanteri dengan tentara level 5. Rp53.000 terluka. Selanjutnya ini adalah kita coba lihat. Oh, lupanya tentara level 4, teman-teman. Dengan terluka parah sekitar 73.000. Padahal dia memiliki hero Pac-Man yang cukup bagus. Ini dia terluka 31.000. Dia menggunakan Archer. Selanjutnya dia juga menggunakan Archer dan Pikmin. Ya, kita lanjut ke bagian war selanjutnya. Kita serang hero Pikmin yang dimiliki oleh lawan. Kita tunggu. Karena sepertinya hero Pikmin yang dimiliki lawan ini sangat kuat. Lagi, dan mari kita serang hero Pikmin lainnya. Sedikit lagi. Tinggal satu lagi tersisa. Ya, dan selesai. Sekarang mari kita lihat hasil battle reportnya, teman-teman. Di sini melawan pasukan infanteri, setelah itu melawan pasukan Pikmin dan juga infanteri, dan ini melawan pasukan Pikmin ya, dan juga penyembuh. Jadi teman-teman dapat menyimpulkannya ya, bahwa teman-teman dapat menggunakan hero Arthur ini dengan E4. Apabila teman-teman masih belum memiliki hero Verdandi atau belum memaksimalkan hero Olenna ya. Ya, segitu aja reviewnya untuk kali ini mengenai hero Arthur dan juga E4. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.